Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung kembali kuliah kita dalam asal-usul dan sejarah perkembangan sains. Kita masih lagi berada dalam tamadun Yunani. Kita dah bincangkan sedikit sebanyak tentang idea-idea dan teori-teori yang telah sedia wujud sebelum zaman Socrates, pre-Socratic period. Dan sekarang kita nak membincangkan tentang idea-idea besar selepas zaman Socrates. Kita dah bincang secara secara umumlah tentang Plato dan Aristotle. Kali ini kita nak pergi dengan sedikit lebih mendalam tentang idea-idea besar yang dikemukakan oleh Plato, Aflatun. Kerana idea-idea ini walaupun sudah begitu lama diperdebatkan dan diperbahaskan, tetapi kita masih menemukan idea-idea yang sama, perbahasan-perbahasan yang sama yang masih mendasari, kita boleh katakan, hampir semua, bukan sahaja teori-teori falsafah ataupun pandangan-pandangan spekulasi-spekulasi falsafah, bahkan teori-teori sains moden itu sendiri. Jadi kita nak mengetahuilah dengan lebih lanjut apakah idea-idea besar yang dikemukakan dan dibahaskan oleh Plato. Sehinggakan sebahagian ahli falsafah mengatakan semua idea-idea falsafah sepanjang abad ke-20, abad ke-19, abad ke-21 ini hanyalah footnote ataupun apa footnote, kan kita baca buku dekat bawah tu ada footnote, semata-mata footnote, nota tambahan saja kepada falsafah yang diungkapkan dan dihuraikan oleh Plato. Jadi Plato meninggalkan kita banyak karya-karya besar lah, dan kita boleh nampak idea-idea yang datang daripada tokoh-tokoh sebelum zaman Socrates itu juga turut diambil kira oleh Plato. Kita tak dapat nak menghuraikan sepenuhnya lah, dia ada banyak idea tentang keadilan, tentang politik, tentang apa republik dan sebagainya. Kita nak tumpukan pada satu tamsil yang amat terkenal yang dikemukakan oleh Plato, dan bagi saya tamsil ini cukuplah untuk kita dapat satu gambaran yang umum tentang sentimen Plato ataupun apa yang bagaimana Plato menanggap realiti. So tamsil ini dikenali dengan nama Tamsil Penghuni Gua, The Allegory of the Cave. Okay. Mungkin kita boleh bayangkan Plato cuba nak menggambarkan intipati falsafah beliau dengan satu cara yang mudah tanpa pergi meleret-leret dalam perbahasan dan perdebatan lah. So tamsil ni bagaimana? Tamsil ini adalah berkenaan dengan, okay, tamsil ni apa? Tamsil ni adalah permisalan lah. Kita mungkin boleh kata, okay, berlaku betul-betul ke cerita ni? Mungkin tidak lah, ini bukan cerita betul, tapi ini adalah cara untuk kita menyampaikan sesuatu makna dengan cara menggambarkan, kita mereka cerita tapi nak sampaikan message. So itulah yang dimaksudkan oleh tamsil penghuni gua ni. So jadi Plato suruh kita bayangkan ada sekumpulan penghuni gua. So, manusia duduk dalam gua. Sejak daripada lahir dia duduk dalam gua ni. Dan mereka ni semua diikat. Jadi dia tak dapat bebas bergerak lah, dia hanya boleh duduk dalam gua tu, makanan diberi, setiap hari akan diberi makanan. Dan dia hanya boleh melihat ke satu dinding saja. Jadi dia nampak seumur hidupnya tu dia hanya nampak satu dinding saja. Satu permukaan dinding. Kemudian di belakang gua tu ada pintu gua lah kan. Cuma pintu gua tu mungkin tersembunyi ke atas jauh. Tapi cahaya boleh masuk menerusi celahan daripada pintu gua tu. Jadi bila waktu siang, dinding ni jadi bercahaya lah, jadi terang. Bila waktu malam gelap lah. Semuanya bila waktu siang, bila dinding tu terang, ada macam-macam berlaku dekat pintu gua tu. Orang lalu-lalang, ada haiwan, kenderaan dan sebagainya. Jadi dia menghasilkan bayang-bayang. So jadi penghuni gua ni dia hanya melihat bayang-bayang saja. Jadi seumur hidupnya dihabiskan dengan hanya melihat bayang-bayang. So kehidupannya itulah realiti bagi mereka lah. So apa sahaja yang mereka bahaskan, mereka bualkan, semuanya adalah mengenai pengalaman dia lah, pengalaman mereka lah yang terhad
hanya kepada bayang-bayang yang disaksikan di dinding gua. Okay, so itu adalah apa senario penghuni gua ni. Kemudian Plato kata, cuba bayangkan sekiranya suatu hari kita masuk ke dalam gua itu dan kita lepaskan seorang daripada penghuni gua itu. So kita lepaskan dia, bawa dia keluar. Keluar daripada gua, bebaskan dia daripada dia punya ikatan, bawa dia keluar daripada gua dan lihat apa yang berlaku. So apa yang akan berlaku pada orang? So, of course lah dia akan terkejut kan. Dia akan mula-mula dia tak biasa dengan suasana yang begitu terang, keadaan yang bermacam-macam, yang berwarna-warni kan? Tapi mata dia mungkin lama kelamaan akan mula adjust lah, akan mula menyesuaikan diri dan dia mula nampak alam sekeliling. Dia nampak realiti yang lebih berbagai-bagai, yang lebih real, yang lebih nyata berbanding realiti yang selama ini dialami oleh orang ini. Mungkin pada awalnya dia akan tumpu perhatian pada bayang-bayang lah juga. Dia akan tengok, okay, dekat bawah ada bayang-bayang. Ada pokok, ada bayang-bayang. Ada objek, ada bayang-bayang. Dia akan tumpu pada bayang-bayang. Kemudian dia akan tumpu pada bayang-bayang yang lebih jelas. Contohnya dia tu ada air, ada sungai. Dia tengok dalam sungai tu ada bayang-bayang. Tapi bayang-bayang ini lebih jelas. Kemudian dia tengok bayang-bayang ini semuanya ada sumber dia. Bayang-bayang ni semata-mata image. Tapi dia ada sumber yang menghasilkan image ni, yang menghasilkan bentuk-bentuk yang kita nampak itu sebagai bayang-bayang. Dan objek yang menghasilkan bayang-bayang ni adalah objek yang lebih real, yang lebih nyata, yang status ontologinya lebih tinggi. Dia lebih real, dia adalah lebih benar, lebih sebenar berbanding bayang-bayang. Bayang-bayang tu hanyalah sesuatu yang terhasil tak semena-mena disebabkan wujudnya objek yang sebenar tadi. So bingunglah dia kan, selama ini selama hidupnya dia hanya melihat bayang-bayang rupanya. So apa yang dia anggap sebagai nyata dan benar dan real hanyalah bayang-bayang. So jadi orang ni dia dah dilepaskan daripada ikatan, daripada terbelenggu oleh ilusi yang berbentuk bayang-bayang tadi. Kini dia dah menggapai realiti lah, dapat objek yang sebenar, dapat lihat pokok sebenar, manusia yang sebenar, kuda yang sebenar, sungai yang sebenar, boleh merasa deruan angin, boleh melihat warna dan sebagainya. So memang real. So bayangkan orang ini setelah dia dah mengalami kehidupan yang berwarna-warni, tiba-tiba kita tangkap dia dan kita letakkan dia balik dalam gua tu. Apa pula yang akan berlaku? So agak-agak apa yang akan berlaku? Mungkin pelajar boleh pause dulu, hentikan dulu rakaman ini dan ambil masa mungkin seminit dulu untuk just bayangkanlah apa yang akan orang yang tadi tu, orang yang dalam gua yang dah dilepaskan dan dimasukkan balik dalam gua ni, apa yang agaknya akan dilakukan oleh orang ni apabila kita meletakkan dia balik dalam gua, kita ikat dia balik dalam gua tu. Okay. Pertama, kita bayangkan ni Plato jugalah yang menceritakan ini kan. Pertama sekali mesti orang ni akan menceritakan pengalaman dia tu kepada rakan-rakan dia, kepada sahabat-sahabat dia yang berada dalam gua tu kan. Dia mesti akan ceritakan tu. Kau tahu tak? Sebenarnya apa yang kita lihat ni ilusi semata-mata. Yang kita lihat ni semuanya adalah bayang-bayang sebenarnya. Ini bukan real. Ini bukan pengalaman yang sebenar. Ada sumber yang lebih nyata, yang lebih real. Tapi kita tak, kita terikat, kita belenggu dekat sini. Kita tak boleh nak capai. Tahu tak? Kau ada akan kata, kau kata apa ni? Kau dah gila ke? Inilah kehidupan. Kan? Inilah cara kita hidup. Mana ada apa yang kau cakap tu semua angan-angan aja kan? Nah, mungkin itulah, mungkin dia akan berbahas tu berkenaan dengan realiti. Tapi kawan yang dah keluar ni, bagaimana dia nak jelaskan sekalipun kepada kawan yang tak pernah merasai, mengalami apa yang dia alami. Susah untuk dijelaskan apa yang dia alami tu, apa yang dia keluar, apa yang dia nampak, apa yang dia saksikan, apa yang dia, itulah di luar gua tadi kan? Tapi dia mesti tak puas hati sebab dia akan merasakan ini bukan kehidupan. Ini kehidupan yang batil, yang palsu. Kita tak sepatutnya terikat kat sini. Kita tak sepatutnya menghabiskan masa
deal dengan bayang-bayang ni, kita kena semua keluar. Jadi orang ni, dia orang ni dah nampak, dia akan berbeza daripada orang-orang lain, dan dia sampai satu tahap dia akan mengganggu kepercayaan dan pandangan alam orang-orang sekeliling. Sampai satu tahap mungkin dia mengganggu struktur sosial, mengganggu cara kehidupan dan bermacam-macam lagi, sehingga kan, oh tak boleh lah, kawan ni dah gila. Kalau dia gila seorang-seorang tak apa, tapi dia gila dan dia cuba mempengaruhi orang lain semua untuk jadi gila macam dia juga. Oh, tak boleh. Lama kelamaan tak dapat tidak, tapi dia tak boleh juga, dia tak boleh lepaskan ni sebab dia tahu itu hakikat. Dia tahu yang orang lain ni semua hanya terbelenggu tapi mereka tak sedar. Tapi nak buat macam mana, dia, bagaimana nak dijelaskan kepada mereka pun mereka tetap tidak memahami. Lantas orang ni akhirnya dibunuh lah. Bila kita baca cerita ni, kita boleh rasa lah, ini Plato ni sebenarnya dia menyindir lah masyarakat Greek. Sebenarnya watak tadi tu sebenarnya Socrates lah kan. Socrates ni seorang yang dah menggunakan akalnya dengan sehabis mungkin sehingga dapat sampai kepada kesimpulan yang tertentu terhadap hakikat. Dia cuba nak bawa orang lain ataupun cuba nak sampaikan kepada orang lain atau cuba nak mencetuskan persoalan-persoalan yang sama dalam fikiran orang lain, tapi dianggap sebagai pengacau dan pemecah belah masyarakat, lalu dihukum bunuh. Sebab orang lain tak dapat nak mengalam, tak dapat nak nampak apa yang dia nampak. So Plato nak mengisyaratkan itu atau mungkin kepada Socrates lah. Tapi kita boleh daripada tamsil ini, so inilah tamsil gue. So daripada tamsil ni kita boleh rumuskan keseluruhan, boleh katakanlah keseluruhan falsafah pemikiran Plato, di mana Plato melihat realiti yang kita alami sehari-hari ini, realiti fizikal yang kita alami ni, nampak yang kita hidupi ni dalam kehidupan seharian kita, ini bukan realiti yang sebenar. Bagi Plato, realiti sebenar ialah alam ataupun satu dunia ataupun satu dimensi yang boleh dicapai oleh akal yang sihat, akal yang jernih, dalam dunia yang abstrak. Hanya dalam dunia akal itu sahaja kita boleh mencapai kesempurnaan. Sebabnya dalam dunia yang kita hidupi ini, dia penuh dengan ketidaksempurnaan. Contohnya, bila kita buat roda yang berbentuk bulat, pun roda itu tidak sempurna bulat. Dia sebenarnya ada kecacatan sikit-sikit kan. Walau bagaimana sempurna dan berhati-hati sekalipun kita cuba membina roda itu, dia tetap tidak sempurna bulatnya tu. Tapi dalam akal kita boleh membayangkan, mengkonsepsikan bulatan yang sempurna, yang ada pusat, ada jejari, exactly ya, dia punya lilitan semua exact, tak kurang tak lebih, exact tepat bulatan, sempurna, tak ada kecacatan langsung. Begitu juga objek-objek lain, dia sempurna dalam akal kita. Cuma bila kita buat, dia akan jadi ada ketidaksempurnaan. Jadi untuk manusia itu mencapai kebahagiaan yang hakiki, dia kena meneroka dalam diri dia, dalam akal dia, untuk mencapai kesempurnaan itu, the summum bonum, the greatest good dan sebagainya. Itu saya ringkaskan ajalah ya. Plato ya. Jadi dia menganggap objek-objek abstrak itu lebih real daripada berbanding objek-objek yang di alam fizikal ini. Jadi kita boleh nampak ada macam unsur semacam daripada pemikiran Pythagoras juga, di mana Plato amat mengutamakan matematik dan objek-objek matematik, teori-teori matematik. Kerana baginya objek-objek matematik inilah yang mendasari alam ini. Yang mana akal kita boleh capai tapi panca indera kita tak boleh capai. Sebab itulah diletakkan di syarat, sebagai syarat untuk sesiapa yang ingin turut serta mengaji dalam akademinya itu. Syaratnya ialah mesti menguasai ilmu geometri. Dan ilmu geometri ketika itu adalah ilmu matematik lah keseluruhannya. Dan waktu itu tidak beza lah. Hari ini mungkin kita kata geometri itu satu bahagian daripada matematik. Tapi pada zaman itu bila dimaksudkan geometri itu maksudnya matematik lah. Kalau tidak menguasai ilmu matematik, tidak dibenarkan, tak memenuhi syarat untuk turut serta dalam Akademi Plato. Kita sambung lagi dalam rakaman video yang seterusnya. InsyaAllah.